saya enggak terima kalau dianggap minta-minta apalagi itu. Saya semua itu teruskan jawabku. Saya mata saya tidak tahu tengah atau pinggir, kalau di duitan enggak tahu. Saya berdiri, saya duduk. Gitu. Kalau ada orang yang nolong, kayak minggir kayak tarik mundur ke belakang minggir, baru duduk di pinggir. Itu. Terus terang. Tabrak mobil 3 kali saya gara-gara macam itu. Jatuhnya ke kiri. Ke tengah mati. Sedan di Plaza Niaga 1. Angkot di Nanggiler 1. Truk di Cilengsi 1. 3 kali tabrak mobil masih hidup. Itu masalahnya, itu jelas mamaku yang nekat. Bagaimana Allah terserah, mati di mana terserah. Paku memang itu tadi. Yang biar enggak terpleset gitu ya. Iya, biar enggak terpleset. Tapi sudah diambil security kemarin ya, Dok ya. Security. Nyegat kendaraan capek ini. Capek berdiri terus. Duduk. Ya perasaan aku di pinggir memang. Saya perasaan aja tapi enggak tahu. Aku anggap begini-begini aja 1 jam setengah jam. Capek ini pinggang. Duduk, capek. Saya duduk ya begini aja udah. Udah. Nggak ada ini dan itu. Tongkat di sebelah. Kejadiannya udah sering di Sentul City, bukan sekali dua kali, ini udah lebih dari beberapa kali. Orang ini muncul hanya di weekend atau hari-hari libur besar. Nih ya. Ini nggak usah dibantu, nggak usah dibantu. Biasanya dia cuma minta diantar. Entah kemana, nanti ujung-ujungnya minta uang. Di ujung tongkatnya itu penuh dengan paku. Pokoknya kalau lagi ke Sentul City, ketemu di sekitaran ada orang kayak gitu, tidak usah dibantu. Dia biasanya lebih nekat jalan ke tengah jalan pura-pura buta. Kita nggak pernah tahu dia didampingin sama siapa. Jadi jangan pernah... Jangan lupa subscribe ya!